Hey guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke guys, jadi di video kali ini aku akan mereview hand and body lotion yang sering banget aku review. Salah satunya Marina Natural ini yang nourished and healthy, yang mengandung 24 moisturizing. Jadi dia bisa melembabkan kulit kita seharian. Jadi bahkan awetnya tuh sampai 24 jam. Untuk kemasannya sendiri 200 ml. Dengan formula 24 jam moisturizing yang dilengkapi nutrisi superfood antioksidan, jadi dia bisa mengantioksidan kulit kita, jadi dia bisa memperlambat oksidasi kulit kita, jadi lebih tajam lagi perlindungannya. Paduan natural nutrient complex, bahan alami yang mengandung antioksidan tinggi, chai seed sebagai superfood antioksidan yang membantu melindungi dan menutrisi sel kulit sehingga kulit senantiasa halus dan lembut. Dan untuk sweet almondnya dapat memberikan kelembapan sehingga merawat kulit hingga terlihat lebih sehat. Aku penasaran, dan untuk kemasannya pasti kalian gak asing dengan hand and body lotion dari Marina. Jadi kemasan apa ya, andalannya itu seperti ini. Tuh, botolnya seperti ini. Untuk wanginya seger banget, ketika aku buka tutupnya itu seger banget. Nih, aku mau kasih tahu kalian teksturnya seperti apa. Alah, ini wow. Untuk teksturnya dia seperti ini. Sama sih seperti tekstur hand and body Marina yang seri lainnya. Ciri khas dari hand and body lotion dari Marina tuh seperti ini, kental tapi masih ada efek gelnya itu loh guys, tuh. Jadi nggak lengket dan mudah di blend. Dan untuk wanginya, wanginya tuh manis banget, kayak nggak nyengat gitu loh guys. Ini cocok banget buat kalian pecinta wangi-wangian yang soft, yang lembut, yang segar, tapi nggak bikin pusing gitu loh. Tuh, aku mau coba. Ini perbedaan aku sebelum aku pakai ya. Ini aku sebelum pakai. Wow, sepertinya aku kebanyakan. Ini. Wanginya tuh bener-bener segar banget loh guys. Terus manis banget, nggak yang bikin pusing gitu. Untuk teksturnya ketika dia di blend nggak lengket sama sekali, tuh kalian bisa lihat tuh. Kalau menurut aku hand and body lotion ini cocok banget buat kalian yang pecinta wangi-wangi soft, manis, tapi masih ada sensasi segarnya. Juga ini wanginya enak banget gitu loh. Gak yang terlalu wangi, tapi wanginya segar. Tuh, gak lengket sama sekali. Kalian pasti gak asing kalau hand and body lotion dari Marina itu memang salah satu hand and body lotion yang memang banyak pasarannya di mana-mana, karena selain harganya juga terjangkau, dia kualitasnya juga gak kalah dengan hand and body lotion yang harganya memang di atas rata-rata. Jadi harganya cukup terjangkau. Dan untuk kemasannya menurut aku emang simple Marina itu, gak yang terlalu muluk-muluk di kemasan. Yang penting dia itu mengandalkan kualitas dari hand and body lotion tersebut. Dan untuk stikernya seperti ini, warna kuning. Jadi kalau menurut aku ini bukan kayak kacang almond, kayak lemon. Bikin mata seger kalau mandang kemasannya, kan lucu walaupun simple, tapi ya. Tuh, ini yang before, ini after. Tuh kalian bisa lihat, dia ini nggak mengandalkan apa ya, sensasi
tone kulit putih, tapi dia mengandalkan kelembapannya. Jadi kulit kalian walaupun nggak putih, tapi kulit kalian lebih sehat, kayak lebih kenyal gini, pasti kalian seneng deh. Karena kulit putih itu nggak melulu harus putih baru cantik. Yang penting kulitnya tuh sehat, terawat, pasti kalian lebih suka seperti itu. Tuh, lembut banget, terus wanginya juga ngesoft, manis banget. Tuh, kulit aku lembut banget guys, ini nanti kalau dipegang doi, wangi banget, seger banget. Terus habis itu tangannya lembut banget, walaupun tangan aku ada kapalannya. Ini karena hand and body lotion ini, jadi nggak kerasa kalau ada kapalnya tuh, halus. Oke guys, jadi menurut aku hand and body lotion dari Marina yang seri Nourish and Healthy ini lebih ke arah melembabkan dan menutrisi, seperti klaimnya yang ada di sini. Dia fungsinya fokus untuk melembabkan dan menutrisi kulit. Jadi kalau kalian menuntut pengen untuk terlihat langsung instan putih, hand and body lotion ini sepertinya tertuju bukan ke putihnya ya, tapi ke lembapannya, kesehatan kulit. Jadi aku sarankan buat kalian yang suka atau pengen kulit kalian lebih lembut, sehat, dan ternutrisi, kalian bisa coba hand and body lotion dari Marina yang seri Nourish and Healthy ini. Dan untuk harganya menurut aku lumayan terjangkau, harganya sekitar 7 ribuan kalau nggak salah, 8 ribuan aku lupa. Dan ini pastinya juga aman dan sudah ber-BPOM, dan yang terpenting dia itu halal. Oke guys, jadi segitu aja review hand and body lotion dari Marina Natural yang seri Nourish and Healthy dari aku. Buat kalian yang suka, jangan lupa buat di like, tulis komentar dan saran kalian mengenai video aku. Juga jangan lupa yang terpenting buat di subscribe ya, bantu channel aku supaya channel aku makin berkembang, supaya aku lebih semangat lagi bikin video. Oke guys, thank you for watching and see you on my next video. Bye bye.